Ya, sebetulnya ini untuk menampung interest dari para calon penghuni maupun calon investor untuk bereksperience di dalam IKN Nusantara. Ini sebelum semuanya terbangun, ada beberapa bagian yang kita ingin bangun sebagai tempat-tempat di mana orang bisa merasakan bagaimana nantinya Nusantara ini sebagai kota di tengah hutan ataupun sustainable forest city nanti akan berkembang dan juga kedepannya nanti akan menjadi salah satu pusat magnet dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya kira itu utamanya ya. Sehingga kita lihat di sini memang ini baru tahap awal. Memang ini bukan permanen. Artinya nantinya mungkin akan dipindahkan karena ini kan sifatnya knockdown ya. Tetapi peminat bisa mencoba untuk merasakan bagaimana di glamping atau glamour camping dengan standar-standar yang baik ya ada di Nusantara ini. Tentu nantinya akan kita tata ulang ya, sesuai dengan nanti kemajuan perkembangan dari progres dari masing-masing hunian dan bangunan dan fasilitas. Tapi tentu kita akan ciptakan lagi spot-spot seperti ini. Ekoturism akan menjadi salah satu dari paroh dari kota ini ke depan. Tapi tidak hanya itu kan, kota ini juga nanti akan menjadi kota pemerintahan, kota bisnis, kota edukasi, dan yang terpenting semuanya menyatu dengan alam. Jadi ada keserasian antara alam, kemudian manusia, dan juga kultur, people, nature, and culture istilahnya.